peringatan Milad Muhammadiyah ke 110 yang saat ini dilaksanakan di GOR Dabonsia bersama seluruh elemen Muhammadiyah, mulai dari Tapak Suci dan juga Muhammadiyah Asia yang diperkirakan yang hadir pada pagi hingga siang nanti hampir sekitar 25.000 peserta yang insya Allah akan mengembarkan dan menggembirakan GOR Dabonsia. Mari kita lanjut untuk ke lokasi lainnya. Berikut akan kita lihat kondisi ruang atau di dalam Dabonsia yang sudah mulai ditutup oleh seluruh pengunjung yang meliputi seluruh elemen Muhammadiyah, di mana kapasitas GOR Dabonsia hampir sekitar 70 dan sudah hampir 90% terpenuhi. Berikutnya dari lantai 2 GOR Dabonsia sisi Milad Muhammadiyah yang ke 110 sudah lagi akan dimulai sisi Tengon Balai Kilo sudah akan dimulai salah satu Muhammadiyah yaitu Tama Suci Putra Muhammadiyah yang hampir sedikit pada pagi hari ini hadir sekitar 1000 personil yang ada di dalam GOR dan yang bertugas di lapangan sampai sekitar Muhammadiyah yang ke-112.